Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rois Jenengku. Di video kali ini saya akan bikin tutorial yang tidak pernah ditutorialkan oleh teman-teman lain. Tutorial yang paling unik dan paling gampang, pasti kalian suka. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu menggodok banyu. Terutama kita pertama kita siapkan dulu mancinya dan kemudian kita isi dengan air. Oke, sudah penuh dan kemudian kita dekekkan di kompor. Nah, kalian tentu nggak bisa godok banyu kan? Karena kalian adalah teman-temanku adalah orang yang sukses. Nah, inilah cara menggodok banyu. Kemudian kita tutup, kita goli tutupnya. Kita tutup dulu. Kemudian kita tunggu nih sampai sukses. Nah, kita menggodok banyu. Sambil kita menggodok banyu, kita mau ngoncein apa namanya buah buat nenek aku ya. Karena setiap pagi nenekku itu ngoncein buah. Itu pisang nanti bisa dibikin pisang goreng ya teman-teman. Tutorialnya pisang goreng. Kita ambil dulu buah kiwi karena buah kiwi itu apa ini aja ya, apel aja dah, anggur aja lah. Sambil kita menunggu godok. Buat nenek ya, itu kan karena apa namanya empuk. Sambil kita tunggu dia umek ya. Ini kan tutorialnya cara menggodok banyu, bukan cara mengupas buah. Nah ya, kita tunggu dia itu lagi menggodok banyu, umumnya entah kapan nggak tahu. Kita tunggu aja sampai sukses ya enggak. Mm-mm.
Nah, ini dia cara menggodok banyunya sudah umep. Nah, biarkan umep sampai kluduk-kluduk sampai 5 menit ya, biar kumannya pada mati-mati. Jadi jangan sampai umup kluduk-kluduk terus langsung diangkat, langsung dimatiin kompornya, itu belum steril. Jadi harus kita sampai 5 menit atau 3 menit atau 2 menit lah, pokok nggak usah langsung dimatiin gitu. Kayak gitu udah kluduk-kluduk. Ya udah, sekian dulu video dari Rois Jenengku. Jangan lupa dukung terus channel Rois Jenengku dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.